وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه مسلم. Ini hadis Muslim, riwayat pupu Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pupu Nabi, satu kali berjalan dengan Nabi, jalan lalu ikut dua butir kubur. Kubur sana tidak sepuluh kita sini, kubur sana jamin hari tu lah, dia tanah kosi, kadang tanah di rumah kita, kadang tanah padang. Kita sini kita buat tapak khas, lelah ni banyak orang buat tak tanah kubur kita panggil. Itu lebih teratur. Baik. Nabi lalu, jalan lalu ikut tepi dua buah kubur. Nabi kata lalu, innahuma la yu'adzabani. Orang dua orang ni weh, sedang diazabkan. Hak kubur ni pun kena azab lalu ni. Hak kubur tu pun kena azab lalu ni. Nunjukkan bahawa azab kubur ni berlaku sungguh. Kalau Nabi sendiri sebut, innahuma la yu'adzabani. Kedua-dua orang ni sedang diazab. Yu'adzab, fi'il mudhari' orang panggil. Hal istikhbar. Lala ni pun dia tengah azab, masa depan pun akan diazab juga. Dan mereka kata, wama yu'adzabani fi kabirin. Azab yang menipu dia ni bukan payah sangat. Makna, benda yang menyebabkan dia kena azab tu bukanlah benda berat. Benda yang dia boleh usaha supaya tak kena. Tapi pasal perangai orang tak madu. Benda mudah benar yang kau dia nak buang benda ni, tak payah kena azab. Tapi dengan sebab orang tak madu, benda kecil sangat, mudah sangat, tapi orang buat tak peduli. Ni satu isyarat daripada Nabi SAW supaya kita orang Islam ni jangan buat main-main macam begini. Kalau mengaji kat tanya, dosa tu guru, dosa kecil kan dosa besar? Kalau dosa kecil nak buat lah. Terus tanya, kecil besar. Dosa sudah cukup. Kecil kau besar maka tinggal. Kalau kata ni racun ni, mati nak kan kalau makan. Makan dulu. Tali orang panggil wayar putus. Malam tu ibu tipu punya tahu wayar putus. Orang kata jangan jamuh wayar, tak ada api. Mana api yang tak berasa? Jamuh ha. Macam apa jamuh wayar ada api tu? Berasa kan? Kau lalu lah. Dia pun mati, kita nak tolong dia pun. Ini kejut dia, buat kejutan dia wayar tu. Pesing dia begitu. Lada cengik. Tumbuk lada sama, tumbuk sambal lada. Pedah. Kecak. Dia bahasanya pasal pedah ni. Tak apa. Alah. Begitu juga neraka. Apa ni? Dosa. Dosa ni kecil besar pun pasal jenis. Pasal jenis tak boleh. Nak buat juga pun pasal pasal lah. Itulah kelebihan Islam. Dia beri peluang kepada orang mikir dengan sepenuh. Begitu juga ni. Orang dua butir kubur ni sedang diazab. Dan benda dia kena azab tu bukan yang benda berat sangat. Benda susah sangat tau. Gapa dia? Amma ahaduma fakala yastanzihu minal baul. Hak seorang ni masuk kena azab lah kubur kerana dia tidak cermat bila dia buang kecil. Dan dia buang kecil, laki baik pun yang baik, dia berasa sejak kabar pergi. Air kecil tu dia tubik semua. Dia tubik lagi tak habis dalam puni-puni dalam setata dia. Gapa dia baik berutus tak dia tu. Tak habis dia tubik. Jadi sebab tu bila kita kecil-kecil, biar sejak molek orang puan cara dia, orang lelaki cara dia, sejak molek barulah bahasa gi. Kau terang huk-huk tu kadang-kadang ada juga suruh terang. Jangan terbang buat lagu tu. Dia jadi, akhir sekali jadi waswah kita. Dan akhir sekali jadi, air kecil tu mengikut doktornya dia, biar sejak mengikut tabi'i. Jangan kita duk uruk dia. Akhir sekali dia tak tubik lagi tak uruk. Bila tak tubik dia, lama dia jalan-jalan tubik pula. Jadi biar dia tubik sejak dengan tabi'i dia, dengan bahasa dia begitu. Kecuali orang ada penyakit telan ni lah. So orang-orang ni tak cermat bila habis kecil. Dia tidak sejak malik. Bahasa dia pergi lalu. So, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Orang-orang lagi tu kena azab juga dengan cara namimah, mengacu. Pelaga orang tu, gim orang ni, royak lagu ni, orang tu royak baloh orang. Abalun orang panggil mengacu. Dia orang ni, alah masuk kubur, kena azab lalu. Kita tak pandai guna mulut, tak pandai guna lidah, dan suka tengok orang ni baloh. Bila orang baloh, dia berasa senang dia. Sekurang-kurangnya dia pun serabut, orang lain pun serabut. Kalau dia serabut seorang tu, berat. Tapi kalau aku serabut, orang lain pun serabut juga. Tak apa pula. Jenis orang yang basah otak, tak cara ke masa depan, dia kira nak learn ni.
dia bahasa megah boleh pelaga orang ni, dia boleh baluh orang tu, dia bahasa megah. Ingat molek orang lagu ni orang mengacung, orang panggil namimah. La dakhul jannatal mam. Tak masuk syurga orang bahasa suku pelaga-pelaga orang. Sebab tu dah kita dengan orang beringat. Nak boyak berapa boyak, semak molek sini biar goyak betul. Jangan pandang-pandang rekor-rekor, gotu rekor pun. Akhirnya baluh laki bini, baluh sama sekapung, baluh sama adik-beradik. Ni perangan ni, perangan ahli neraka. Baik. Dan Nabi ayat lagu tu kat kan, thumma akhadha jaridah, rotbah fasyaqqa nisfain. Lepas tu Nabi ambil, pelepoh tamah. Bawa kita kata sini, pelepohnya lah. Nabi kerak pelepohnya, pelepoh tamah, lepas tu Nabi belah dua. Bila belah dua, summa qarata fi kulli qabrin wahidah. Belah dua, Nabi cocok atas kubur Nisa sebelah, Nabi cocok pula atas kubur lagi sebelah. Orang tanya, ya Rasulullah, lima sonak tahada. Ya Rasulullah, apa yang cocok gini? Apa pun cocok atas kubur ni sebelah-sebelah. Qala la'allahu an yukhaffa anhuma ma lam yaibsa. Nabi harap, Nabi kata aku harap selagi pelepoh ni tak kering, dia akan diingat azab. Lagi pelepoh taman ni tak kering, aku harap azab dia ringan. Ulama rakyat kenapa jadi begini? Jawabnya, sebanyak mana makhluk ni sebenarnya mengatik Tuhan berlaku. Sebanyak mana makhluk ni, kayu, batu, bukit, buka, rupuk, rapa, semua mengatik berlaku. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tak ada benda atas dunia ni yang tak mengatik Tuhan. Orang ni kata subhanallah, orang ni kata alhamdulillah, orang ni kata masya-Allah. Cumanya walakin la ta'lam tasbihahum. Cumanya mu tak faham tasbih dia. Kita mengatik, kita sebut la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, itu mengatik cara kita orang Islam. Orang. Hak tidak orang ni, kayu, batu, bukit, buka, mengatik cara dia. Dia hidup kan? Bila dia hidup tu dia sedar bahawa dia hidup ni kerana Allah Taala. Sebab itulah solat gitu be. Kadang-kadang kita jalan kapu amban pegang pucuk begitu, kita getuh, getah, kita catah, tak ada sebab. Kita buat pisah, catah dengan tak ada sebab. Kalau catah pukul wuduk pun berapa ada sebab tu lain, tapi bahasa ganah tak panggil. Jalan kan, apa ni, pegang pucuk begitu, hek, beru. Kalau kita buat kerana sebab, semuk sama, tak apa. Tapi bahasa ganah-ganah tak boleh, kerana dia hidup. Bila dia hidup, dia tasbih. Bila kita pergi kerak, putus hidup dia, matu dia, maka dia tasbih dia. Jadi begitu juga Nabi kita ambil pelepoh tamah, cocok. Pelepoh dua, cocok. Selagi tak kering ni, aku harap dengan tasbih dia, dengan ratik dia, dengan istirpah dia, berapa dia tu, kesannya orang dalam kubur ni, rengi azab. Kalau kita manusia ni kan, kita diajar supaya istirpah. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Hei Tuhan, ampun dosa aku, dan ampun dosa ibu bapa aku. Al ahya' minhumul amwat, sama ada bapa aku ni hidup lagi, mak aku hidup lagi, atau bapa aku mati dah. Itu peluang terbuka untuk kita orang hidup, tun orang mati. Lain pada ni semua khilaf. Buat jamuan ke, baca Quran ke, barang khilaf. Hak khilaf tak sah. Kita ambil sah, iaitu doa. Kita duduk ruang, duduk kedai, kota terbang, kata bah, kota berjalan lagi. Dia sebut Allahumma fili wali walidayya. Hei Tuhan, apa dosa aku? Dosa ibu bapa aku. Ibu bapa kita, hak hidup ku tak apa, hak mati dah tak apa. Sayang kita, ya Allah, itu yang ku apunlah dosa. Hak mati baru ni, hak mati. Eksiden bagai. Ya Allah, itu yang ku orang tu mati, tak ada yang sepenuh hajat dia. Maya ban, bagai tak sepenuh lagi. Belak hutan-hutan pun ada tuduh nak apun dosa orang ni. Kerana dia mati dengan tidak sengaja dia. Tak ada apa-apa kita. Waris dia pun, buah hatinya kita, juruh murid. Anu aku, apa ni, bila bagi bahasa jenis orang suka mimpi. Anu aku mari, memitih malam anak aku rakyat bawa doa ke dia segar di dalam kubur. Oh, kaya keseronok lagi. Jadi ni peluang cara batin tamah, tak ada nyawa, tak ada apa pun dia, sebab dia tasbih cara dia, maka kesan dia boleh rengen azab, rengen lah, bukanlah rengen azab kubur. Maka kita anak kita sebagai anak doa ke makpok, makin lagi besar pahalanya. Kita pun dapat pahala doa. Ibu bapa kita mati dah pun ada kesan seronok dia, boleh hampung dosa kerana kita duduk doa. Sebab tu dah Nabi kata, bila seorang mati, ilah habis Allah kerja buat dia, kacau dia tinggal tiga kali. Termasuklah anak soleh. Tanda anak soleh ni ialah doa ke makpuk. Anak hok berjuruh, tu aji berapa kali, doa sekali abu ke makpuk. Ini tidak anak soleh. Ini pergi ke Mekah ni, mu seorang boleh pahala. Ya. Makpuk mu tak tahu apa pun. Jadi bila kita hidup, pergi ke Mekah. Kalau tak pergi ke Mekah, kita doa makpuk kita, adik-beradik kita. Mati
kakak kawin mati dah, abang kawin mati dah, doa lah banyak-banyak, tidak mesti doa semayang mayat sekali tu ya, doa okey tu menurut. Lepas maya yang lebih lagi, pas maya ni saat ia Tuhan garanti makbul, lebih lagi semaya zuhur, semaya perdu. Pas maya perdu kita doa, doa tak tinggal Arab ke Melayu, akak tanya ya Allah itu aku, ayah aku mati lah, mak aku mati lah, kakak aku, abang aku mati kemarin di Kuala Lumpur, duduk mana tu, ya Tuhan lah pun dosa dia, kerana dia rajin pergi dia kat aku, kerana dia baik dengan aku, kira bini kat aku pun dia lah itu aku, aku nak bini yang itu dia beri 10 riyal berapa, kita tak koyak gitu. Itu dia duduk. Jangan kelu lidah kita. Buat sepanggil tu mah boleh. Doa sepatah kemampu tak boleh. Ini panggil tak pandai. Tak pandai hidup. Tak pandai guna nikmat hidup.